saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Becky, sahabat lama saya. Kita sama-sama dulu kenal waktu masih tinggal di Depok, di HIPMI. Terus terang aja saya buka di sini, waktu itu dia ngasih saya tantangan. Mas Emil, siap gak jadi ketua HIPMI Depok? Waktu itu katanya gitu. Saya bilang, waduh saya gak berani, saya bilang. Kenapa gak KPK aja? Enggak, saya ini sampai kapanpun gak mau jadi ketua gitu. Karena buat saya lebih ingin mengkader wirausahawan muda, dan dengan terbentuknya wirausaha pelajar Indonesia ini adalah satu bukti bahwa memang tidak semua orang di dunia ini berambisi ingin jadi pemimpin, tapi ingin mencetak pemimpin. Maka tepuk tangan dulu untuk KPK. Dan begitu mendengar saya terpilih, kita komunikasi lagi ditawari untuk berbicara di sini. Dan saya langsung mengiyakan gitu ya, walaupun sebenarnya mikirnya belakangan terus mau ngomong apa, karena saya nggak punya usaha yang bisa saya jadikan bukti, nggak seperti Mas Adib atau Mas Andika tadi ingat usaha, atau bahkan Mas Ibin. Dan itulah sebabnya kenapa saya langsung teringat, saya bilang ke Mbak Sevi, ini yang harusnya bicara di sini Mas Ibin gitu ya kan. Satu, karena dia seorang pengusaha, dan dua, saya punya feeling gitu ya, kalau Mas Ibin ketemu dengan teman-teman muda pasti akan keluar dengan hal-hal yang di luar dugaan, dan ternyata saya nggak salah. Itu adalah satu bukti bahwa Indonesia memang sedang menuju ke arah perubahan. Waktu saya ditawari atau diminta atau bahkan ditunjuk di setengah dipaksa untuk menjadi calon bupati, atau dulu sebelum calon menjadi bakal calon bupati di Trenggalek, itu alasannya apa katanya? Alasannya karena daerah sekarang mendambakan pemimpin yang baru, jangan dari stok-stok yang lama katanya. Loh, tapi saya bukan orang politik, gak apa-apa. Sekarang banyak tokoh-tokoh yang bukan dari politik, tapi ternyata bisa membawa perubahan yang positif untuk daerah. Contohnya di Bandung ada Ridwan Kamil ya. Tahu semua di sini ya? Tahu. Ya. Nah, kemudian di Makassar sekarang juga wali kotanya adalah seorang arsitek gitu ya, namanya Pak Dhani Mohanto, dan masih banyak lagi yang latar belakangnya bukan dari politik tapi ternyata bisa membawa perubahan yang positif. Tapi di Trenggalek ini, satu, Mas Arifin adalah wakil bupati yang termuda yang pernah ada di Indonesia, dan kedua, kami berdua adalah mungkin pasangan yang paling muda. Nah, maksudnya apa pasangan paling muda? Bahwa kalau di jumlah umurnya ini mungkin paling kecil gitu ya. Saya baru 31, Mas Arifin baru 25. Nah, apa sih sebenarnya? Waktu itu yang namanya maju di politik, bupati dan wakil bupati, itu harus, kalau saya muda sekali umur 31, pasangannya harus tua, betul nggak? Pernah dengar kan? Banyak kan? Bupati muda tapi pasangannya senior, udah 50 atau menjelang 50 atau bahkan sudah mau 60 kan gitu ya. Karena apa? Yang muda didampingi yang tua. Tapi saya ketemu Mas Arifin di dalam sebuah acara namanya Perigi Fest. Di sini ada yang pernah dengar Pantai Perigi? Belum pernah dengar? Nah ini sekalian, memang tujuan saya kesini juga ingin mengenalkan juga mengenai apa-apa yang ada di Trenggalek. Jadi Pantai Perigi adalah salah satu pantai yang paling favorit di pesisir selatan Jawa Timur. Dan lokasinya di sini, ada yang tahu pantai-pantai di Pacitan? Pacitan, tahu? Nah, kalau Pacitan itu kan nggak nyampe 2 jam ya. Saya tadi nyoba nyetir dari Pacitan, jalan dari Pacitan sampai ke Jogja. Nah, terusin sedikit 45 menit, 1 jam itu nyampe ke Trenggalek. Namanya Kota Panggul. Nah, di Panggul itu ada Pantai Pelang. Dan harapannya saya dan Mas Arifin selama 5 tahun ke depan kita bisa terusin jalannya sampai ke Pantai Perigi tadi. Di Pantai Perigi, anak-anak muda tadi itu membuat suatu acara yang tujuannya adalah mempromosikan kehidupan maritim yang ada di Pantai Perigi. Jadi mereka ternyata anak-anak muda, atau sebutannya lare. Lare, lare itu apa Mas Arifin? Lare ya, lare. Jadi lare ini, lari-lari di Perigi ini, lare dia memiliki bakat membuat salah satunya miniatur kapal yang bisa remote control gitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang diciptakan oleh anak-anak muda di Perigi itu tadi.
Nah, saya ketemu Mas Iqbin, ternyata Mas Iqbin ini salah satu motornya, salah satu motor dari acara ini. Dan acara ini insya Allah akan diselenggarakan 2016 dan Mas Iqbal ya, ini kita berharap sekali dan mungkin kita cari apapun itu yang bisa kita fasilitasi supaya teman-teman WPI semua juga bisa hadir dan ini mau ya kalau diundang sana ya? Mau, nanti kita lihat bagusnya Pantai WPI. Tapi saya mau cerita satu hal, bahwa saat saya melihat Mas Arifin dan teman-teman semua sudah melihat apa yang dia paparkan tadi, saya cuma mikir gini, kalau saya memang akan membawa perubahan, siapa di sini yang baru hari ini dengar nama Trenggalek? Ada yang berani ngangkat, ini biasanya yang gak ngangkat tangan gak enak sama saya, padahal pasti banyak. Yang ngangkat tangan tadi kasih tau ya, coba dihitung dulu. Gak tau Trenggalek, oke. Nah, memang Trenggalek ini ibaratnya orang banyak bilang gak ada di peta, tapi memang banyak yang gak kenal gitu. Dan teman-teman di Depok juga pasti KBG agak bingung awalnya, ngapain Mas Emil hilang tiba-tiba ke Trenggalek ya. Nah, tapi saya mikir Trenggalek kalau mau benar-benar maju, maka kita harus membawa perubahan yang luar biasa, bukan perubahan yang biasa-biasa saja. Dan saya bicara sendiri bahwa kalau saya benar-benar mau bawa perubahan di Trenggalek, saya perlu seseorang seperti Mas Arifin. Ibaratnya Pak Karno bilang kan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ya ini, saya cuma wakil karena cuma satu ya, ya udah satu cukup gitu ya. Saya rasa minimal untuk kelas Trenggalek ini udah berlebihan sekali saya punya Mas Arifin. Insya Allah pasti bukan hanya terguncang, betul? Nah ini dapat dua lah, gitu. Karena saya katanya relatif walaupun mungkin di sini paling tua dari Mas apa semua yang ada di depan ini, tapi di 31 tapi masih relatif muda gitu ya, jadi ya dapat dua, satu setengah muda, satu muda gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh yang tadi Mas Arifin sebut berani. Saya memiliki resiko. Resiko apa? Resiko kalau saya memilih Mas Arifin, saya kalah. Kalah dalam pilkada. Kenapa? Karena kalau saya sendiri usianya sangat muda, terus saya nanti maju, lawan politik akan bilang, loh, dia sendiri sangat muda, wakilnya super muda, mau dibawa kemana kabupaten ini? Resiko nggak? Resiko. Nah, tapi apa yang membuat saya berani? Yang membuat saya berani adalah saya yakin bahwa kalau kita menggunakan masa kampanye kita dengan baik, kalau Mas Arifin bisa benar-benar ditampilkan sebagai seseorang tokoh muda yang memiliki kematangan kepemimpinan, tadi leadership ya, experience juga ada, umur karirnya selama biologis 8 tahun ternyata 22 tahun kalau nggak salah, jadi sudah hampir menyamai umurnya sendiri. Dan yang terakhir tentunya malah saya yakin Mas Arifin ini bisa menggait hati para pemilih. Nah ini adalah salah satu keberanian yang tentunya berisiko, tapi saya yakin perlu diambil karena buat saya lebih baik mungkin saya nggak jadi terpilih sebagai bupati dibandingkan saya terpilih tapi nggak bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk Trenggalek. Dan itu resiko itu saya ambil kemarin. Nah, jadi di sini ada Mas Arifin tadi udah bicara banyak. Saya sendiri latar belakangnya apa? Tema yang saya dikasih sebenarnya adalah gimana sih caranya kok umur 22 tahun bisa menjadi dokter. Cuma agak bertolak belakang dengan tentunya tema-tema yang dimunculkan tadi, walaupun itu agak selang-seling gitu ya. Jadi pertama apa, Mas DO di Surabaya tapi sukses. Yang berikutnya lulus 3,3 bulan summa cum laude. Mas Arifin akhirnya bingung ikut yang mana, dia dua-duanya. Pertama dia bilang DO tapi dia mau sekolah lagi. Nah gitu ya. Saya yang mana, saya tiba-tiba suruh ngomong gimana caranya jadi dokter termuda gitu ya. Lu ini kan acara wira saha belajar, bukan? Nah, tapi saya pengen ngomong satu hal. Dan ini Mas Sandi Uno, ada yang tahu Sandi Uno sih? Sandiaga Uno ngomong kemana-mana bahwa, dan saya yakin pasti Mas setuju tetap, walaupun Mas tadi ODI, apa tadi ODI itu? ODB, bukan drop out gitu. Nah juga kenapa saya berani Mas Arifin ini padahal cuma
lulusan SMA delok sebentar ternyata kurang 2 mata kuliah dan IP-nya 3,7. Jadi ya sebenarnya bukan karena nggak mampu. Nah, jadi apa? Saya yakin mas-mas ini semuanya anak-anak pinter semua gitu ya. Dan begitu juga yang duduk di depan saya, bahwa sebenarnya pendidikan tidak menjamin kesuksesan, tapi meningkatkan peluang untuk sukses. Setuju? Itu yang diomongin oleh Obama. Education is the key to middle class life. Kenapa Obama pengen sekali middle class life? Lucu ya. Saya cita-citanya ingin mewujudkan kelas menengah. Ini maksudnya apa gitu kan? Middle class life adalah kulminasi. Kulminasi itu istilahnya aktualisasi dari perkembangan zaman. Kita ingin setiap masyarakat itu bisa makmur. Tapi gak mungkin setiap orang jadi miliuner, betul gak?